Assalamualaikum sahabat UG. Enam tanda taubat diterima. Sebagian hukama pernah ditanya, hal ya'riful abdu idza taba anna taubatahu qubilat am ruddat. Qala la ahkumu fi dzalik walakin lidzalika alamatun ayyara nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'siyati wa yara fi qalbihi al-faraha ghaiban wal hazana syahidan wa yuqriba ahla al-khairi wa yuba'ida ahla al-syarri wa yara al-qalila min ad-dunya kathira wa yara al-kathira min amali al-akhirati qalila wa yara qalbahu mushtaghilan bima dhamina min Allah ta'ala wa yakunu hafidhal lisani da'imal fikrati lazimal ghammi wan nadamati. Apabila seorang hamba bertaubat, apakah engkau mengetahui bahwa taubatnya diterima atau ditolak? Maka hukama itu pun menjawab, aku tidak berhak menentukan apakah taubatnya itu diterima atau ditolak. Akan tetapi untuk diterimanya taubat itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, dia menyadari bahwa dirinya tidak terjaga daripada maksiat-maksiat. Yang kedua, dia merasa bahwa dalam hatinya lebih dekat kepada kesedihan daripada terlalu merasa gembira. Yang ketiga, dia akan selalu mendekati orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang jahat. Yang keempat, dia akan melihat harta dunia yang sedikit menjadi banyak sehingga dia merasa cukup, dan melihat amalannya yang banyak seakan-akan sedikit sehingga dia terus beramal. Yang kelima, hatinya disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan tidak menyibukkan diri dengan mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Dan yang keenam, dia menjaga lisannya, selalu bertafakur tentang keagungan Allah dan selalu menyesali kemaksiatan yang pernah diperbuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi hifdzul lisan." Rawahul Baihaqi. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah menjaga lisan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamati, aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni." Rawahu Ibnu Nasr. Sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak berbicara hal sia-sia. Adapun yang terkait dengan tafakkur keagungan tentang Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertafakkur tentang keagungan Allah, syurga dan nerakanya selama satu jam jauh lebih baik daripada salat sehari semalam." At-tafakkuru fi 'azamatillah wa jannatihi wa narihi sa'atan khairum min qiyami lailatin. Dalam yang hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertafakkurlah tentang makhluk Allah, jangan bertafakkur tentang zat Allah atau kalian akan celaka." Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillahi fatuhliku. Hadis riwayat Abu Syekh. Semoga Allah memberikan kita taubat yang diterima, yang nampak dari enam tanda yang ada pada kita, yaitu kita merasa bahwa kita tidak maksum daripada maksiat. Yang kedua, kita merasa kegembiraan itu terasa jauh dan kesedihan terasa dekat. Yang ketiga, kita mendekati orang baik menjauhi orang jahat. Yang keempat, kita menganggap bahwa harta dunia yang banyak itu sedikit dan memandang amal akhirat kita yang banyak itu sedikit, sertakan harta dunia yang sedikit kita miliki sudah banyak dan mencukupi untuk kita. Hati kita disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan kita menjaga lisan bertafakur tentang keagungan Allah dan menyesali kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.